Halo semuanya, kita kembali lagi di video Minecraft lainnya. Oke, untuk video kali ini aku tidak akan mereview tentang add-on atau map atau mod yang ada di Bedrock Edition. Tetapi hari ini aku ingin membahas mengenai shader, di mana shader tidak berguna di Minecraft 1.19, khususnya di Bedrock Edition. Oleh karena itu, kali ini aku akan memberikan tutorial atau sharing-sharing aja dengan kalian gimana caranya untuk bisa memasang shader di Minecraft Bedrock Edition. Ya, tentunya itu akan menurunkan versi Minecraft-nya. Tetapi tidak masalah, kita akan memasang dua Minecraft dalam satu Android. Maksudnya dua Minecraft yang berbeda dengan versi yang berbeda dalam satu Android. Oke, lalu bagaimana caranya? Langsung aja kita mulai tutorialnya. Yang kalian perlukan hanyalah satu aplikasi, yaitu aplikasi Lucky Patcher. Setelah masuk ke Lucky Patcher-nya, kalian tinggal klik pojok kanan bawah. Di situ tertulis buat ulang dan pasang. Nah, di sini kalian langsung aja masuk ke SD card dan cari folder di mana kalian meletakkan Minecraft versi sebelumnya atau Minecraft yang kedua lah ya. Kayaknya begitu. Karena di sini aku meletakkannya di folder download. Di sini kalian bisa melihat terdapat file Minecraft 1.18, di mana itu Minecraft versi yang lebih rendah daripada 1.19. Langsung aja kalian klik. Nah, setelah muncul menu seperti ini, kalian klik buat ulang dengan logo panah melingkar dengan tulisan yang berwarna hijau juga. Lalu kalian scroll ke bawah, kalian cari yang bernama gandakan aplikasi. Langsung aja. Setelah itu akan muncul menu dengan dua tulisan hijau. Kalian beri centang yang bagian bawah. Kalian langsung aja buat ulang aplikasi. Oke, kalau sudah akan muncul tulisan hijau semua, itu berarti file kalian sudah berhasil dimodifikasi. Langsung aja kalian klik tombol biru yang paling besar di sini, tertulis pasang penggandaan aplikasi. Oke, pulihkan aplikasi. Dan nantinya akan ada muncul menu apakah Anda ingin memasang aplikasi ini. Oke, kalian langsung aja install. Nah, kalau sudah akan ada tertulis pemasangan aplikasi berhasil, itu berarti Minecraft kalian sudah terpasang dengan benar. Oke, langsung aja sip, kita keluar. Sekarang kita akan mengecek apakah Minecraft yang tadi 1.18 benar-benar terpasang atau tidak. Karena sebelumnya aku menggunakan Minecraft 1.19, itu berarti di menu ini atau di Android ini akan ada dua aplikasi yang sama dengan versi yang berbeda nanti, khususnya Minecraft. Di sini bisa kalian lihat terdapat dua Minecraft dengan versi yang berbeda, tetapi aplikasinya masih sama. Sekarang kita akan coba masuk ke Minecraft 1.18 nya. Bisa kalian lihat di pojok kanan bawah, di situ tertulis versi 1.18. Mungkin cara ini sedikit tricky, di mana kalian tidak bisa memasang secara langsung aplikasi yang sama dengan dua versi yang berbeda. Mungkin sekian dulu untuk sesi sharing untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk berkomentar jika kalian memiliki kesulitan. Kita akan bertemu lagi di video sebelumnya. Sampai jumpa.